Oke, kita kembali lagi ke channel Hello Dunia. Kali ini kita mau review, kita udah dapat gratis klasik kameramen legendary Splash, dia 30.000. Ini kita dapat dari event Roblox The Classic ya, guys. Roblox The Classic. Nah, jadi ini Roblox Classic itu ada quest-quest. Quest pertamanya itu ngelawan Easy, terus ngasil 200 koin, ngalahin 1000 toilet, terus mengalahin yang medium. Nah, baru nanti kita dapat, kalau sudah bisa ngeklaim 4 quest baru kita bisa buka yang klasik kameramen. Jadi ini gratis ya guys, gratis, benar-benar gratis. Klasik kameramen ini di legendary splash, harga di plaza saya belum tahu ya, tapi ini kayaknya sudah banyak orang dapat. Ini baru update hari pertama, ini sudah belum hari pertama sih, baru semalam update. Ini sudah 400 ribuan yang punya, kayaknya mudah dapetinnya, mudah, benar-benar mudah. Dia di apa namanya, di map crossroad ya. Oke, kita map crossroad. Oh, enggak, kita bisa sebenarnya bisa teleport langsung ya, langsung TP, langsung di teleport di ini, tapi kita ngelihat di ini. Map crossroad ini ada di dekat toilet fortress endless mode. Oke, karena kita sudah itu, kita mau yang mau coba yang ini, defeat 1000 toilet, klasik kameramen ya. Jadi kita punya si Guardian, terus kita punya Sentimax. Oke, kita start di Nightmare. Kita pakai Nightmare biar yang 1000 toiletnya bisa nyampe yang quest yang kelima ya. Quest kelima kita pakai yang Nightmare, kita pakai Nightmare. Ini mapnya yang kemarin sudah kita pakai. Kita lihat di easy, di medium, kita waktu nge-review Titan Sigma Man sama nge-review nanti di videonya nge-review Titan Sigma Man sama Knife. Oke, karena dia nanti muter, ini kan muter nih, kita pakai aja yang green laser dulu. Yang mudah dulu nih, green laser kameramen ini harganya di 700 ya. Ini kita farmingnya belum dipasang. Oke, belum bisa, tetap kita skip aja ya, kita skip 50 wave. Nanti kita pakaiin kameran, kita spam dari sini sampai ke belakang, nanti kita spam. Ini kita coba dulu yang green lasernya dulu untuk early ya guys ya, early. Ini kita bisa farming, kita langsung farming di sini ya. Farming lagi di sini. Belum, yang lain belum bisa. Kita tunggu aja nih, masih wave 3, masih easy lah, wave yang easy lah. Tuh, sinarnya aja langsung dia mendatangi kematian menuju sinar hijau. Farming di sini, nanti kita deretin di sini semuanya. Apa sih namanya? Lupa saya, klasik kameramen guys, di legendary splash deh pakainya. Di DPS-nya 30.000 ya, DPS-nya 30.000. Di dia biaya pasangnya 600. Ini biaya pasang 600 ya, karena itu sudah ada yang lewat ya. Kita tambahin di sini. Limit awalnya itu di 2.500. Ya tidur, baru dilewatin langsung tidur dia. Langsung tidur dia guys. Di 1600 masih jauh, 1600 masih terlalu jauh. Biarin aja green laser yang bertugas. Dia cooldownnya 2 detik. Jadi setiap 2 detik dia nyerang. Semakin rame aja nih. Udah lewat enggak? Aman kayaknya. Kita pasang lagi di sini. Nih. Dibuat tidur dia ternyata. Nyata kita dibuat tidur guys. Nanti kita naikin dulu 200, naikin 200, naikin di 200. Oke, kita masih punya green laser ya. Green laser kita pasang lagi di sini. Nih, lumayan nih, di DPS awalnya 2500. DPS awalnya 2500. Hanya dia lambat ya. Cooldownnya lambat. Kita upgrade aja dulu yang green lasernya. Ini green lasernya kita upgrade dulu.
Oke, ini masih di 1000. Nanti kalau di 1200 kita pakaiin bantuan Guardian Clockman ya. Guardian Clockman. Wah, buka saya itu. Udah kenceng-kenceng semua nih. Oke, sudah bisa dipasang ya. Kita taruh di sini aja biar untuk slowing ya. Tuh, dia slowing. Jadi ada slowing ya, slowing itu. Kita di pertemuan di sini titik ini. Tidur. Tidur malahan tidur dia. Malahan tidur. Ini bisa di-upgrade? Belum bisa di-upgrade, berarti gini aja kita. Oh, bisa di-upgrade satu. Kita upgrade dulu ya. Langsung di 7000, langsung di 7000. Dia langsung di 7000 ya, guys ya. Langsung di 7000 nih. Kita upgrade dulu, kita upgrade. Oke. Okay. Belum bisa tuh. Enggak bisa, duitnya enggak cukup. Jadi dia berubah nih dari pedang itu pedang, ini sekarang berubah jadi ke tapel. Ah, ada peluru ketapelnya. Itu level 2 jadi peluru ketapel dia berubah. Kita lihat nanti di level 3 ya guys ya, kita level 3. Level 3 kita coba di level 3 nanti ya. Sudah bisa di-upgrade belum? Belum bisa, kita upgrade temennya aja 1600 ini bisa 1600. Oke, sama-sama di level 2. Sama-sama di level 2 semua ini. Semuanya sudah di 7000 DPS-nya. DPS awalnya di 7000. Masih bisa di stun, dia masih bisa di stun. Sekarang kita butuh memang untuk yang repair-repair itu butuh kalau sudah rame bener dia sudah tak nyaman lagi lah istilahnya itu. Kita main di tengah aja, kita main di tengah, biarin aja itu. Toiletnya datang, kita main di tengah aja. Wow. Benar itu sudah. Kita tambahin yang ini. Ah. Kita temannya ini. Kita tambahin bantuan. Bantuan dia di DPS 6000 di awal. Oke, untuk selanjutnya di 4800 ya level 3-nya. Level 3-nya di 4800 tapi ini belum bisa di-upgrade. Kita upgrade yang ini dulu 800 masih. Nih, 8. Ayo, belum ini belum naik. Nih, 800 di level 4. Kita main di tengah-tengah aja karena dia dari sini ke sini balik lagi ke sini nanti. Double ketemu dia. Biasanya kan langsung ada yang langsung belok nanti. Ini enggak nih, dia meski ketemu. Di 4800 belum bisa, ini 4500, ini di 4000. Green lasernya mungkin bisa kita naikin. Nih, lumayan green lasernya di level ini, di level 3. 1000. Oke, 1000 semua. Semua di 1000 di wave 18 kita, guys. Auto skip nightmare. Tuh, ada bantuan si Smack. Ini masih di 3000 duit kita ya. Ya tidur. Malah tidur dia. Oke, ini bisa kita upgrade nih ke level 3 ya. Level 3 upgrade 4800. Oh, dia megang bola, guys. Dia megang bola, dilempar bolanya. Bola basket nih kayaknya. Atau bukan kayak bola-bola karet aja nih kayaknya. Bola dodgeball. Atau blade ball. Blade ball atau dead ball bolanya. Kayak gitu, warna merah. Dia langsung nyerang, lempar. Single target dia jadi jatuhnya. Selanjutnya di 12.400. Belum ada uangnya. Kita ambil yang ini aja nih. DPS-nya di sekitar 15.000 per detik. 15.000 per detik. Banyak 15.000 per detik itu banyak. 15.000 per detik. Ini bikin slowing. Jadi dia masih slowing. Selanjutnya ngebut setelah lewat dari area langsung ngebut nih. Ini udah 100.000 nih roket toiletnya nih. Tidur lagi. Tidur semua. Kita upgrade yang ini 4.800 nih di level 3. Tuh, langsung kena. Bantuan aspeknya di 4500 kita upgrade dulu guys biar damage-nya nambah. Jadi dia 20.000 per detik. Nah, 20.000 per detik gitu. 20.000 per detik. Ngebut banget ini. Udah enggak terkendali. Nah, ngebut ini kita upgrade Guardian di level 2 nih. Baru level 2 dia baru naik level 2. Ngebut gemut bener. Mau kemana toiletnya saya kenceng-kenceng gitu larinya. Orang yang di sini aja nih tidur semua nih. Udah kena tidur nih. Kecuali yang S-Mac-nya nggak kena tidur. Dia nggak bisa buat tidur.
Kita tambahin aja aspeknya nanti di sini. Di sini aja ya. Nah, di sini aja. Nah, ini kita tambahin. Buat bantu-bantu karena ini nightmare. Nightmare ini tebel-tebel nih, apalagi kita mainnya solo. Sambil nge-review lagi. Kita naik ke level 2 nih, biar ini sampai level 3 nih. Scientist Mac ini sampai level 3. Ini kita jual aja, kita tambahin ini. Nih, biar semuanya klasik kameramen. Kameramen. Kita naikin 4800, semua sudah. Ini level 2 semua, itu level 3. Masih level 3. Di wave 26. Kita majuin dikit-dikit nih, kita majuin dikit-dikit. Nih. Kok enggak bisa ya? Ini terus ini. Kita upgrade. Oh, tidur deh. Belum apa-apa udah tidur. Bisa kena stun, guys. Hati-hati, guys. Ini kena stun. Jangan terlalu dekat dengan jalan ya. Kasih jarak. Kalau nggak tuh ya kayak gini kejadian ya, kena stun. Kalau udah kena stun tidur ya nggak bisa kasih damage deh. Nggak guna lagi damage-nya itu. Ini kita naikin yang di ini. Oke, kita ke level 3 nih. Sudah level 3. Ini bisa belum? Ini belum bisa, masih level 2. Belum bisa. Nih, dia nyerang nih. Masih 2000 nih, masih 2000. Wave 29 ya, masih 21 wave lagi nightmare-nya. Giant Blind Toilet. Nah, auto skip ini, kita pakai auto skip ini. 4800 bisa di-upgrade. 4800 bisa di-upgrade level 3 bola. Ini masih ketapel. Dia masih ketapel. Bisa di-upgrade bola juga. Berarti level 3, level 4. Dia punya explosion radius. Nah, berarti dia bisa meledak. Bukan dianya yang meledak, kayaknya dia bawa peledak. Di level 4 kayaknya. Kita lihat di level 4 12.400. Upgrade-nya 6.000. Ya, kita kasih jarak aja biar ini biar aman. Walaupun sebenarnya nggak aman ya, udah sepertiga jalan apa seperempat jalan ini. Anda bisa bikin tidur sih. Bisa bikin tidur. Kalau darah-darah tipis mah mudah, kalau darah tipis yang tebel-tebel ini kita naikin ini dulu buat slowing. Bantuan slowing ya, Guardian Clockman ya, itu kemarin videonya dapat gratis ya di tier 40. Kalau belum tahu, Guardian Clockman ini kita dapatnya gratis dan bisa dapat gratis. Enggak usah beli. Kalau beli masih mahal ini, 3000-an ini harganya 3000-an. Hanya ada 222.000. Pendapatnya gratis loh. Kadang kala gratis dikasih tantangan persulit, males orang malan. Enak beli aja lah pakai permata. Kan jelas gratis dia. Sama Clock Spider yang kemarin itu juga dapatnya gratis. Oke, ini bisa kita upgrade dulu. Kita bantu damage ya. Jangan kita diemin. Satu lagi, jadi dua ini bisa nambah damage. Jadi 12.000. Atau kita naikin farmingnya aja ya. Kita naikin farmingnya aja satu-satu. Bisa kita naikin dua-duanya. Nih, jadi lengkap tuh farming kita dan maksimal level. Baru kita memperkuat ini. Membuat pemain basket. Ini pemain basket semua ini. Kalau ini nggak bisa disetun jelas. Satu lagi kayaknya nggak ketemu. Dia nempel. Nah, ini dapat di 12.000, nanti di wave 37 mungkin. Di wave 37, nah tambahan 15.000 baru bisa kita upgrade. Oke, ini kita ngupgrade masing-masing di 12.400. Ini 4.800. Masih pakai ketapel ini ya. Nanti masih ketapel nih. Nih. Kita naikin level 3 semua. Di level 3 dengan damage 15.000. Belum ada explosion radius, kayaknya di maksimal level itu. Maksimal level baru bisa itu upgrade-annya di 12.400. 12.400 nanti kita. Yang ini tadi sudah maksimal semua ya. Ini belum ya, kita maksimalin ini aja dulu, Guardian Clockman di 45.000, slowingnya 60%.
itu slowing, secara otomatis jadi slowing. Tuh. Tidur semua tapi ini yang toiletnya malah tidur semua, dia lewat. Kita tambahin ini aja lagi. Langsung kita naikin ya. Bisa maksimal ya, jadi ini 3 nih. 3 scientist mag, jadi wave 40 nih masih ya. Ini wave-nya pendek ya, wave-nya ini ya. Jadi ya, apa namanya, cukup hati-hati lah. Wave pendek kayak gini bahaya. Karena dia sudah, walaupun di sini dapat juga sebenarnya nanti belokan, tapi ini dikit lagi nih ke bawah. Makanya dia harus benar-benar matiin sebelum dia muter lagi ke sini lewat perbatasan peputaran persimpang 4 ini. Pada tidur semua nah. Dibuat tidur nih, yang pinggir-pinggirnya dibuat tidur semua. Oke nih, masih tidur, udah bisa kita upgrade. Mungkin udah bisa kita upgrade ke level maksimal ya, 14.000. Oh, dia bawa pasoka. Dia bawa pasoka, guys. Tuh, bawa pasoka tapi tidur. Gimana tuh ceritanya tuh? Bawa pasoka tapi tidur. Jangan tidur dong. Musuhnya semakin banyak nih di wave ke terakhir-terakhir nih, nah, makin banyak, semakin tebel lagi. Nggak mudah nih, ini tidur semua, mudah dibuat tidur sih. Jadi level 4 nya dia ada pasoka. Dia ada pasoka di level 4. Sudah, itu saintisnya sudah maksimal semua ya guys ya. Oh, Sentimax dengan 60.000 DPS dibuat slowing oleh Guardian Clockman, terus dihajar oleh klasik kameramen dengan bola basket. Tuh, akhirnya bisa dipersempit. Persempit pergerakan toiletnya itu. Kita upgrade yang ini 12.000. Tuh. Kita upgrade lagi ini 12.000. Tuh. Jadi kalau bisa mati sebelum berkembang. Toiletnya kalau bisa jangan sampai berkembang ya. Kalau berkembang gawat toilet, kalau berkembang gawat. Nanti ada bos-bos yang sulit lagi, yang belasan juta. Ini masih paling di bawah 10 juta bosnya. Ini bisa nih kita upgrade yang ini. Nih, kita upgrade. Tuh. Ini totalnya sudah 15 unit. Ini untuk slowing yang ini gini. Klasik kameramen tuh, klasik kameramen. Oke, satu lagi ini tinggal 12.400. Tunggu berapa ini? Oke, udah bisa di-upgrade. Bisa saling bantu-bantu ya, bantu dari belakang ya, selama masuk range, kalau lewat-lewat kan bisa dibantu nih. Tuh, bisa dibantu, bisa diserang, bisa di-slowing. Tinggal satu lagi ini di 12.400 level 3, naik untuk level 4. Lanjut di level 4. Oke, scientist toilet nih, scientist toilet, ini scientist mech, itu scientist toilet, ini scientist mech. Itu scientist toilet tadi scientist toilet. Oke, ini wave 50 ya, kita jual ini udah nggak guna lagi karena nggak ngasilin lagi ya. Ini udah nggak ngasilin lagi, percuma. Jadi kalau nggak ngasilin lagi lebih baik kita nggak usah pasang. Ini langsung kita bisa pasang nih, giant smooth toilet. Nah, bisa kita pasang langsung ya, tuh damage nya drains nya XXX1 selesai dengan baik. Terus siapa lagi nih? Ini Evil Wave. Dia berubah bawa tick loh. Dia berubah bawa tick. Ticknya ini loh yang penting. Gak ada tapi ticknya. Tadi dia ticknya. Oke, ini kita sudah menyelesaikan mode Nightmare di map Crossroad di event Roblox The Classic, menggunakan klasik kameramen yang kita dapetin gratis. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton Hello Dunia channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya guys. Terima kasih.